Yo, hello guys, teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Jadi, aduh, bosan juga ini saya udah. Ini build 2 tahun terakhir ya, saya bosan banget nih. Ini build, ini excite ya. Gitu-gitu doang ya. Aduh, saya butuh sesuatu yang baru ini karena Heisei sudah mau menutup ininya ya, eranya ya. Katanya ada Kamen Rider yang bakal tayang. Ya. Yang lagi tayang maksud saya. Bosan pokoknya saya dengan semua ini. Bosan, saya butuh sesuatu yang baru. Tuan Raja. Ada apa ajudanku? Ada kiriman Tuan Raja. Langsung dari Jepang. Waduh, apa ini? Silakan dibuka. I believe I can fly. Bau kardus. Kardus Indomie. Kayaknya ini Indomie. Jadi kita sini. Jadi kita singkirkan dulu belt ini. Emangnya kayaknya kalau cowok tuh bosen. Dan nah, belt itu. Tapi setia. Alah. Langsung saja kita buka. Ini apa sih, Beb? Bikin lu apa? Gua takut lu ngasih yang aneh-aneh terus, soalnya. Apa? Emang gua pernah ngasih yang aneh-aneh apa? Pernah ngasih aneh apa? Tuh. Kan gua mah selalu memberikan sesuatu yang engkau inginkan. Gua raja sekarang. I'm the king. I'm the king, I'm a motherfucking king. Jadi langsung saja kita buka. Para penonton juga ada pada penasaran ya. Ini gimana sih? Fresh from the oven. Oh. Harus ada ini weh, back sound yang itu. Yang kayak kerajaan-kerajaan kayak. Ring. Naon sih? Naon, garing. Ini udah bisa. Oh, ininya belum. Oke. Okay. Apakah ini? Coba gimana? I'm the king, I'm a motherfucker king. Okay. Hey. I hit it now, everybody know I'm the king, I'm a motherfucking king. Ternyata ini toh. Terima kasih ajudanku. Kamu sangat mengerti sekali dengan raja. Oh. Itu bubble wrap-nya. Ini langsung dari Jepang. Ya iyalah, fresh from the oven ya. Masa belinya di ITC? Oh. Ini dia guys, ternyata DX Ziku Driver. Mantap sekali. Terima kasih ajudan. Ya. Mengerti sekali dengan raja. Ini yang ternyata ini yang mau saya unboxing sekarang kan, yaitu DX Ziku Driver ya. Wow, dan ini ada Kamen Rider apa, Beb? Zio. Ya, ini Kamen Rider Zio. Rider ke-20 di era Heisei ya. Dia yang bakal jadi penutup di era Heisei ini. Waduh. Kok dikasihnya cuman yang beltnya doang sih, enggak yang sama senjatanya? Cuman. Kayak bocah-bocah ya, enggak pernah puas mereka ya. Aduh. Bocah nggak pernah puas. Gila. Lu cepet bosan. Terima kasih. Dan ini box masak ini banget ya. Ini packingnya. Boxnya mirip bos sama belakang. Iya tuh. Sekarang jadi box sekarang lipetannya di depan ya. Tuh. Terus ini wah keren banget. Eye catching banget lah. Apalagi anak-anak kecil lihat kalau di pusat perbelanjaan langsung lihat. Padahal nggak tahu harganya berapa. Iya, padahal harganya ya pasti pada protes sama harganya, minta dibeliin nggak mau. Terus bang review bang terus ya. Aduh, pusing saya. Ini pokoknya mahal ya. Bisa bayar uang sekolah lu 3 bulanan lah ya sekarang. Enggak, kalau udah uang sekolah sekarang mah cuma 2 kali kayaknya. Iya. Aduh. Langsung saja kita buka kan. Ini masih segel ya, jadi tidak ada rekayasa sama sekali ini. Dari ajudan dan sang raja ya. Kita buka. Set. Oke.
merinding saya. Selalu excited buka-buka yang begini. Belum ada baunya ya. Langsung saja kita buka. Oh, G.O. Masih. Wow. Wah. Wow. Isinya minimalis sekali. Excited saya. Langsung kita buka Jiko drivernya. Yang semangat dong. Ayo buka. Angkat su. Oh my god. Kapal api jelas lebih enak. Mana mau juga orang pegang juga. Mantap sekali. Masuk bening banget. Ya? Masih bau pabrik. Mau coba cium. Bau plastik. Bau pabrik, Pak. Saya senang dengan bau barang baru ya. Duit baru juga wangi. Belum ada sidik-sidik jarinya. Jadi tadi ini. Tadi udah. Woi, woi. Nani. Ini belt raja. Ajudan enggak boleh berani. Oh iya, maaf raja. Aduh. Mantep banget ini Jiko drivernya kan. Beltnya enggak terlalu besar ya, seperti kalau misalkan ini kan. Woi, diam woi. Udah kamu, lewat eranya. Udah lewat kamu. Kamu siap-siap saya buang. Benar ya dibuang. Oh, jangan. Tiga mau baik. Diam dong. Kamu udah bukan eranya lagi juga. Tuh kan kalau kita lihat Jiko driver ini minimalis sekali ya size-nya. Kalau ini wheel driver lihat gede banget. Lebih panjang. Gede banget, sama juga kayak X-Hide. Gede banget, tapi ini minimalis sekali ya. Wow, luar biasa. Jadi langsung saja. Kita lihat detail-detailnya. Di sini ada slot buat masukin Rider Watch-nya. Di sini ada display-nya. Terus ini warnanya putih-putih apa ya, Beb? Putih susu ya. Iya. Ada clear-clearnya juga. Ini ada gambar Kamen ya di sini, NXU. Ya. Wow, di atasnya ada pencetan di sini. NXU juga. Terus uniknya lagi, di sini ada katakana ya atau huruf Jepang, tulisannya belt loh ini. Beirut. Iya. Gila ini. Wow, luar biasa sekali. Terus ini nanti mainnya tuh. Oh, terus diputer ya. Mau coba? Wow, nanti kita masukin baterai dulu. Terus ini masih kaku ya puterannya. Soalnya masih barang baru. Sini sama gue diputerin. Oh, ini. Biar lancar nanti. Jadi yang bang review bang. Ini kan yang kalian mau. Nih. Ngaca dulu nih. Ngaca dulu deh. Bisa beli enggak lu? Gembel lu. Terus kita dapat apa lagi? Ah, lu juga belinya diskonan. Enak aja. Kita dapat ini nih, yang buat berubahnya si Raja Gadungan itu di film. Yang ambisius banget sih jadi raja. Ini Jiko Rider Watch. Kalau ini hilang nggak bisa berubah. Buat apa punya beltnya? Kan nanti beli lagi. Iya, kecuali Sultan ya. Kan lu wow. Sultan? Raja. Luar biasa. Langsung kita cabut penyambutnya. Penyambut. Apa namanya penyumbatnya? Segel. Susah banget. Panjang banget kayak kue jauh. Biasanya cuma seuprit. Wow, langsung kita cobain. Wah. Di sini nyala lagi light-nya ungu lagi ya. Iya. Itu ungu apa pink? Jiko. Wow, luar biasa. Mantap sekali. Yang si mesin waktunya itu ya. Waduh. Next. Oke, kita langsung masukin baterai aja deh. Langsung kita cobain. Oh, unik banget diputer gini kayak bunker. Dan butuh 3 baterai ya. Kita masukin dulu. Gimana nih, sudah di-review tanggapannya para viewer-viewer yang super sabar ya. Nanti bentar lagi nagih apa lagi nih? Iya. Apa yang ditagih? Seperti masuk kuping kiri, keluar lewat kuping kanan. Udah kebal ya? Sudah kebal. Harus makin dewasa dong. Ya. Jangan lagi nagih mulu dong.
Jadi sudah baterainya sudah masuk. Ini gimana sih, susah banget. Nah, sip. Langsung kita on. On-nya ada di bawah. Huh, hampir kaget nggak nyala. Oh, lihat tulisannya tadi. Iya, tuh. Ziku. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba lagi, coba. Sekali lagi ya. Waduh, cakep banget. Ini kayak iklan ya. Tulisannya kayak apa tau nggak? Yang di lampu merah. Iya, kayak iklan-iklan di lampu merah. Gitu. Langsung saja, saya sudah tidak sabar ya. Masukin ini. Oh, ujungnya juga masih kencang. Iya. Aku pengen jadi raja. Sangat dingin. Wow. Ini nggak bisa dimasukin asal ya. Harus, nah ini harus pas. Wow. Oh. Wow. 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 Gak ngerti lagi. Keren pisan. Filmnya gimana? Filmnya seru. Seru. Seru ya. Baru juga 2 episode ya. Baru 2 episode sudah di review nih sama Agan Reza. Kurang cepat apa ya? Episode 3 sih ya. Pasti ini uploadnya udah episode 3 ya. Aduh, keren banget. Terus kalau mau jurus atau finishing, caranya pencet. Tapi ininya nggak nyala ya, sayang banget. Emang nggak nyala? Oh, harus dicetekin. Hah? Time break. Kok diam aja lu? Time break tulisannya. Ngomong dong. Tapi nggak ada suaranya. Mestinya ngomong, iya. Ya, rusak. Hei, woi, woi. Ya udah, bentar deh, sekali lagi. Pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu. Apa lagi nih? Pegang dulu. Aduh. Cakep sekali. Ini kok nyala terus ya? Ini. Apa? Serahkan. Si ganteng. Oh! Guys, nih. Oh! Oh! Wow! Gue yang buka, gue yang unboxing. Loh, kok? Waduh, dapat guys juga. Terima kasih ajudanku, setia sekali kamu. Wow. Oh. Ini yang guys ya. Mirai no Raida. Aduh, si ganteng. Nih. Silakan, tuan. Terima kasih ajudan. Langsung kita coba ya. Wow. Wow, cabut dulu. Cara cabutnya itu ada pencetan hijau di sini. Tanpa lihat manualnya saya udah bisa main ya. Itulah. Langsung kita coba saja. Yo. Omae wa arigatou. Belum dinyalain. Kecewa. Udah ditunggu. Yo. Omae wa arigatou. Standby soundnya beda. Tuh, kalau Jio kan lebih kayak. Guys. Ngapain? Keren banget, ampun. Lebih keren guys sih menurut saya. Iya, emang lebih keren. Kamu Raida. Guys. Tangan luar dan biasa, gitu. Luar biasa. Pondek banner. Mantap. Dan sebelumnya kan saya udah pernah review yang build ya. Jadi kita bakal cobain Gio dan build. Kalau guys sama build bisa enggak? Bisa. Itu jadinya apa? Guys armor build.
Oke, langsung kita coba dengan armor build. Sento, maaf aku mencuri kekuatanmu. Oke. Wow. Ujungnya jadi biru merah. Wow. Oh, jadi balik 2017 tuh. Iya. Shorin no hasuku wa kimatta. Yang gayanya itu. Aduh, mantep banget, mantep banget. Aduh. Terus ini ada strapnya juga. Jadi kita langsung cobain aja. Enggak tahu ya, mah. Enggak tahu tuh. Semoga ya. Kalau lambat gua. Tahun kemarin masih muat. Tahun kemarin lagi masih muat. Semoga aja muat ya. Kalau enggak muat, ya sudahlah. Giveaway. Enak aja. Oke, kita cobain deh. Bismillah, bismillah. Semoga masih muat ya. Jurus tahan napas. Jurus mengecilkan perut. Nah, aduh, aduh. Udah gak usah dipaksa. Bentar. Ada sahabat saya, Ali Rafia. Karena gak muat, kita pakai tali rafia aja. Serius lo pakai tali rafia? Ini sangat jenius, terlalu jenius atau... Aduh. Gak modal atau gimana ini? Ya, namanya juga makin... lebar. Kenapa makanya, ya? Makanya jangan ngatain orang mulu. Padahal unboxing sebelumnya saya kan unboxing build, unboxing excite, unboxing Amazon Neo. Masih muat semua di perut beltnya. Kenapa ya? Karena ngatain gua terus. Enggak sih, bukan salah saya itu, tapi salah beltnya. Kenapa makin dikecilin? Makin disesuaikan sama. Itu strapnya sama aja. Kok nyalain dirinya? Enggak. Lu harusnya nyalain diri sendiri, makan terus. Makan apa? Makan nanti iya. Bang review bang ya. Jadi ini salah satu tips buat kalian yang gak muat belt, ya, yang gak muat ya. Pakailah. Pakai apa? Tali rafia. Nah. Pas. Mantap sekali bapak. Oke, kita langsung cobain henshinnya Gio dulu lah ya. Diam. Langsung saja. Kimita. Ore wa Osama ni naru. Artinya, aku pengen jadi raja. Hampir lupa. Dipencet dulu. Oh iya. Ah, kecewa. Ulang. Oke, mantap. Langsung berhasil sekali jadi. Kenapa diam aja? Gak tahu. Harusnya. Rider time. Mohon bersabar. Kimita. Ore wa. Oh, sama dengar. Artinya, aku pengen jadi raja. Benar? Ya. Action. Wow. Coba lagi gimana? Subarashi. Coba gimana tadi? Wow. Enggak kayak gitu tadi. Langsung saja kita, hey monster, jangan mengacau terus kamu. Nanti di kakinya muncul ya tulisan kick, rider kick ya. Sento,
aku pinjam kekuatanmu, oke? Okay? Gak usah gaya lagi. Nani? Oh, udah. Yang gitu tangannya, yang gitu-gitu tangannya. Shiori no sokoki mata. Oke, itu buat Jio ya, dan ini nih. Jadi kita langsung cobain nih, favorit kamu ya. Yay! Apa? Gaze! 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 Hey! Gaze! Langsung saja. Jio! Oh my god, regatau! Gak cocok sama muka lu. Apa pelong-pelong? Wah, come in like that. Guys. Emang kayak gitu gayanya? Oh, enggak, dia mah kan cool. Cool. Lu mah cool lah. Kita cobain finishingnya. Yo! Aduh. Jadi sudah puas sekali saya. Aduh, gimana guys unboxing kali ini? Terpuaskan kan batin kalian? Pada puas, pada puas, pada puas. Biasanya suka banyak yang nggak bisa ngebedain unboxing dan review. Kalau unboxing itu kan kita cuman unboxing dan first reaction aja lah ya. Jadi nggak bahas sampai ke detail-detailnya. Nah, kalau kalian yang mau tahu detail-detailnya segala macam, nanti saya ulik warnanya segala macam, soundnya semua itu ada di review, itu bedanya. Jadi ditunggu aja reviewnya buat Jiku Driver, Gaze Ride Watch dan lain-lainnya. Yang pastinya di channel mana? Agar. Reza. Semangat, ya semangat dong. Dimana? Di mana? Di Agar Reza. Prok. Gak bisa tepuk tangan. Luar biasa. Jadi ditunggu aja reviewnya. Thank you banget buat kalian yang udah sabar nungguin Jiku Driver akhirnya. Hari yang dinantikan sudah tiba. Saya sudah unboxing juga akhirnya semua ini. Puaskan semuanya. Jadi ditunggu aja reviewnya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagiin ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider. Akhir kata. Bye bye. Bye bye.